Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Bang GS, dan di depan kalian yang kalian lihat ini adalah hasil dari menu penarikan dari Xiaobu sebesar Rp100.000, guys. Dan ini adalah aplikasi di mana banyak sekali game menarik di dalamnya. Dan langsung aja saya akan bagikan bagaimana caranya, dan ini adalah episode kesekian kalinya saya bahas game ini, guys. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Dan ini dia, saya berhasil dibayar atau masuk ke dana saya itu tanggal 14 November 2023 pukul 19.19, guys. Sekarang saya tunjukin kapan saya nariknya, guys. Jeda waktunya berapa lama, dan saya akan buka aja di gamenya. Dan ini dia histori penarikan saya. Ini memang agak lama garapnya, tapi beneran masuk sampai sekarang. Saya udah pernah narik 3 kali ini, guys. Tanggal 8 Februari masuk 100.000, tanggal 15 April masuk 100.000, dan tanggal 11 November masuk 100.000, guys. Jadi sekitar 4 hari kalau nggak salah, 3 sampai 4 hari, guys. Saya nariknya tanggal 11, masuknya tanggal 14. Dan langsung aja saya akan main game lagi, karena di dalamnya sebenarnya juga ada Mobile Legend yang bisa menghasilkan saldo dana melalui aplikasi ini, tapi saya akan tunjukin cara mainnya. Oke, guys. Selamat datang di Tapcoin. Ini adalah aplikasi yang cukup legend buat kalian yang udah tahu dan ngikutin game ini cukup lama, dan tentunya udah subscribe, udah ngikutin channel saya udah lama, pasti udah tahu lah game ini, guys. Tapi karena saya yakin banyak yang baru nonton, jadi saya akan bagikan lagi caranya, guys. Nah, kalian pilih aja game yang seru-seru yang mana, guys. Banyak sekali game yang seru-seru. Ini udah saya coba semuanya, dan di sini ada game-game casual seperti game kartu, game pop, kemudian game macam-macam, dan ini ada mancing uang. Kita coba, guys, game mancing uang seperti apa. Dan selamat datang di mancing uang. Tapi ternyata ini adalah ads, jadi saya skip aja. Ini ads, guys, bukan game. Jadi kita cari yang game aja. Kita akan back yang menarik. Kemarin saya dapat mutant dinosaurus, guys. Saya upgrade level, dan itu cukup seru buat kita mainin. Dan sekarang kita coba game yang lain. Apa, guys, ya, apakah ada Plants Beat Zombie. Kita coba main, guys. Kita play now. Tenang aja, ini kalian nggak perlu download, nggak perlu install di Play Store, langsung main, karena ini basicnya adalah web. Jadi di atas ini ada bar yang berjalan, jadi selama kalian main nanti progresnya atau uangnya akan masuk sendiri, guys. Kita akan play now dulu. Oke, selamat datang di gamenya. Kita akan tunggu loading, dan kita harus add dulu. Kita tunggu. Oke, kita close, dan selamat datang di Plant Zombie. Ternyata nggak seperti Plant and Zombie, guys. Coba kita, oke, kita item cooldown. Bagaimana cara update-nya? Bom semangka, guys. Oke, yang besar, yang besar, kita taruh lagi. Itemnya masih cooldown, guys. Bagaimana? Dan chapter 1 kita udah menang, dapat 100 koin dan dapat 136 daging. Coba kita claim. Oke, bisa upgrade. Ini yang saya suka, guys. Kalau game-game yang ada upgrade-upgrade seperti ini, saya cukup suka. Dan kita upgrade level 3. Oke, kita recruit. No vacant space. Coba sebentar. Bagaimana caranya kita menambah space-nya? Tapi kayaknya belum bisa karena kita masih level awal dan koin kita habis. Jadi kita akan battle dulu. Oke, wave kedua. Oke, dia ikut membasmi dari belakang, guys. Kita taruh bom semangka. Oke, berhasil, guys. Wave 1 udah beres dan langsung victory, guys. Cepet banget, dan langsung iklan. Kita coba continue. Nanti kita skip iklannya. Oke, kita akan close dan kita akan claim lagi koinnya. Jadi di sini barnya kalian pastikan berjalan, guys. Dan tentunya kalau kalian diem, saya coba diem, maka barnya yang di atas itu akan diem juga. Jadi kita harus main, guys. Kita harus main free to flop, free to flop. Oke, kita buka 3 kartu, guys. Kita buka yang tengah. Dapat koin 2.400. Oke, kita give up dulu, guys. Kita upgrade yang mana? Yang bisa kita upgrade plan. Oke, summon. Belum bisa, belum bisa, guys. Jadi kita back dulu, kita back dulu, guys. Bagaimana backnya? Sebentar, kenapa saya? Oke, apa ini? Oh, ini ganti game. Coba, seperti saya harus pencet di sini. Oke, kenapa malah ke close, guys? Coba kita main lagi, guys, ya. Oke, dan kita masuk lagi gamenya. Tadi saya nggak paham kenapa nggak bisa di close. Oke, kita upgrade. Bisa, guys. Makin tinggi, guys. Coba kita recruit.
Apakah bisa kita rekrut peserta lagi? Kita klaim. Create new plan. Oke, ada plan yang baru dan sepertinya kita upgrade aja sampai maksimum uang kita habis. Upgrade terus, upgrade terus, upgrade nggak masalah, upgrade terus sampai habis. Pokoknya kita upgrade terus, guys. Oke, sudah nggak bisa lagi. Kita harus claim dengan nonton iklan, tapi saya nggak coba dulu. Kita coba battle aja. Apakah ini OP? Kita punya tambahan tanaman yang bisa mendefend tower kita. Dan kita gunakan bom semangka. Oke, masih ada wave. Kita taruh lagi. Dan enak banget, guys. Easy, guys, ya. Karena ini baru level awal. Dan bar di sini udah mulai penuh. Kita akan close. Dapatnya berapa koin? Oke, stop dia, guys. Dan kita dapat 19 koin. Jadi, seperti itu aja sebenarnya. Kalian tinggal enjoy gamenya, menikmati gamenya, maka nggak kerasa nanti hadiahnya bakal dapat sendiri, guys. Coba kita back. Nah, ini dia, guys. Uang saya bertambah jadi 2416. Dan kalian bisa ganti game yang lain yang cukup seru, tapi saya fokus ke sini dulu. Karena ini cukup menarik, kita coba upgrade tanaman dulu, guys. Sepertinya kita harus upgrade tanaman max level biar kita bisa sekali hit zombinya langsung KO, guys. Kita coba dulu, kita tunggu loadingnya. Oke, ini dia. Dan mana tower saya? Kenapa tower saya jadi level 1, guys? Kenapa uang saya... What? Kenapa begitu kita keluar kita bisa upgrade lagi? Coba kita tambah plan. Oke, ini dia. Mahal-mahal, guys. 6.000, 9.000. Sepertinya kita harus hemat-hemat koin kalau mau ini, guys, ya. Dan U ini apa? Apakah bisa kita upgrade juga? Upgrade-nya. Ternyata pakai daging ini untuk mengupgrade personil kita, guys. Upgrade lagi. Oke, ini bisa dibuka kah? Unlock level 10. Unlock level 20, unlock level 30. Oke, kita upgrade aja, guys. Attack-nya kita tambah. Karena cukup murah, jadi kita upgrade aja. Kenapa uangnya nggak berkurang? Kenapa dagingnya nggak berkurang? Oke, kita tetap terus. Apakah bisa? Dan ini bar kita udah penuh. Kita ambil dulu, kita claim. Dapat 22 koin lagi. Oke, coba kita akan battle. Karena ini sudah kita upgrade. Plannya juga tadi mahal-mahal sudah saya cek, jadi kita akan battle aja. Coba kenapa malah ngebug, guys? Kenapa error? Oke, apa ini? Dapatkan 22 koin dengan nonton iklan. Coba kita akan gores. Selamat, Anda mendapatkan apa? Oke, ini S, jadi kita close. Ini kita close. Bisa kalian nonton iklan dapat 100 koin, tapi saya coba main aja dulu, guys. Karena ini cukup seru. Kita selesaikan 5 battle. Apa yang terjadi? Oke, zombinya mulai berbeda, guys. Atas ini kah? Nice. Oke, ada 7 lagi, guys, yang bisa kita drop. Item cooldown. Oh, tidak. Oke, berhasil. Kita berhasil menyelesaikan chapter ke-5 dan kita tunggu iklan selesai. Oke, kita akan close. 3 kali claim. Iklan lagi, tapi ini iklan web, jadi nggak terlalu buang-buang kuota dan video. Kita akan close. Oke, kita dapat lagi free to plop. Kita coba buka yang paling pojok kiri, dapat 1900. Oke, jadi ini kita simpan aja. Saya mau upgrade tanaman, nanti saya kumpulin dulu sampai dia besar. Oke, ini chapter 5/5. Oke, apakah habis ini, bos? Kita akan coba mainkan level 5/5. Kita tunggu sampai agak dekat, baru kita drop. Nice. Banyak banget, guys. Nggak cepat, apakah bisa cooling down? Oh, tidak. Oke, berhasil. Dan bahaya, guys, itu bosnya. Itu bosnya, kita tap dulu apakah bisa. Akhirnya bisa, berarti kita memang harus upgrade karena sepertinya udah mulai mendekat zombie-zombinya, guys. Jadi kita akan continue. Oke, kita akan close dan kita akan 3 kali claim, lumayan. Gak apa-apa, iklan kalau iklan web nggak buang-buang kuota, guys. Jadi masih bisa kita ambil aja. Oke. Dapat lagi dan koin kita makin banyak. Kita flop yang paling kiri sekarang. Dapat koin lagi dan kita give up. Start new chapter. Kita intip dulu, guys, ya. Kita intip dulu, nanti baru kita intip uang kita udah dapat berapa. Kita start new chapter. Oke, zombinya udah mulai lari, guys. Dan kita dapat 24 koin. Oke, kita back aja. Saya akan tunjukin udah dapat berapa. Kita akan back. Dan bertambah kah?
bertambah uangnya guys ya. Jadi seperti itu aja, sangat simpel sekali mainnya. Cari aja game yang cukup seru, yang bikin kalian gak kerasa garapnya. Tapi memang agak lama guys, seperti yang kalian lihat tadi, berbulan-bulan saya baru bisa narik 300.000 guys ya. Dan mungkin itu aja untuk konten malam ini. Jadi buat kalian yang ingin mencobanya, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.